Bronis, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teruntuk semuanya. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Bronis Obrolan Bisnis, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Kali ini kita selalu menghadirkan yang baru dan baru lah. Pastinya ini adalah episode pertama juga di Bronis yang mengangkat seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang kecantikan mungkin ya kita beauty. Bilangnya ya. Beauty, kecantikan. Bersama dengan Mikaela Studio. Halo. Dengan Mbak siapa ini? Kiki. Mbak Kiki. Dengan Mbak Kiki. Wah, ini beda kalau misalkan udah bertemu dengan pakar yang beauty-beauty ya. Jangan sampai ke beauty-annya itu menyerap beauty-nya kita aja. Aduh, jangan dong. Habis beauty saya nanti. Jangan ya. Tolong disisakan, Mbak. Tolong disisakan. Ya. Dari tadi kita miss banget, terpesona banget ngelihat banyak ini sebutannya apa sih, Mbak, sebenarnya kalau misalkan fake nails. Fake nails. Kuku palsu. Heeh. Kuku palsu ya. Hati-hati ya untuk fake people. Aduh. Saya di ini aja dulu deh, pokoknya di fake nail aja berarti ya. Ini lucu-lucu banget ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari Mikaela Studio ini menjual jasa. Iya, jasa eyelash. Nail art sama last lift. Wow, ini nih, ini surganya wanita. Ini yang mungkin memang dibutuhin sama pere-pere kali ya. Iya. Doyan banget gitu ya. Ini termasuk ya sorry Dori ya, maksudnya ketika aku juga merasa ada sedikit kekurangan di bagian bulu mata ya. Benar. Ini yang kayaknya tipis-tipis kadang terlihat kalau kadang pakai maskara tapi malas tiap-tiap terus pakai maskara gitu ya. Itu berarti jasa Mbak Kiki ini yang sangat dibutuhkan. Bisa gitu. Join langsung ke Mikaela Studio. Iya. Benar banget. Ceritain dong dari awalnya apakah memang sama memiliki ketertarikan pribadi dulu mungkin. Benar. Kalau aku tuh memang hobi di apa suka gitu di bagian kecantikannya. Jadi dulu tuh zaman sekolah aku tuh suka di itu apa sih namanya masuk ke ruang BP gara-gara suka bawa softlens, alat makeup. Iya, jadi dulu kayak gitu, agak mucil memang anaknya. cuma kenakalannya tuh yang standar-standar aja, maksudnya yang bawa-bawa alat makeup kayak gitu aja. Jadi sampailah di sekarang kan, jadi kayak apa sih namanya kebiasaan yang dulu tuh jadi disalurkan. Disalurkan. Berarti memang udah bakat mendalami dunia kecantikan. Benar. Dari awal dulu tuh sampai akhirnya tuh tercetuslah dalam benak untuk membuka suatu usaha yang bisa menunjang kecantikan orang lain. Tapi dulu sebelum buka usaha ini aku tuh punya toko kosmetik dulu. Wah. Oh, juga punya. Iya. Tapi relate loh dari toko kosmetik. Tapi kalau toko kosmetik tuh kan kayak perlu banyak modal banget kan. Jadi kayak capek juga jalaninnya dulu tuh karena kekurangan modal juga. Jadi apa ya sambil mikir tuh apa ya buat aku bisa nyalurin hobiku lagi tapi yang modalnya minim tapi cepet putarannya. Nah jadi awalnya itu dulu buka eyelash dulu, kursus dari eyelash dulu. Dari belum melewati kursus dulu nggak bisa sembarangan. Iya, orang kursus dulu nggak bisa, nanti mata orang tiba-tiba nyambung gitu ya. Jadi kursus dulu awalnya eyelash kan, habis udah kursus eyelash itu home care kan dulu buat ngenalin tuh home care dulu aku dulu. Jadi habis home care itu kan banyak yang kenal, habis banyak yang kenal. Udah nih, tapi aku sambil ini suka kutekan juga. Jadi dari teman-teman suka ngeliat, ih cantik kukumu dari di mana katanya nail art. Enggak, aku bilang aku kutekan sendiri gitu kan. Habis itu coba bang kutekan aku katanya. Dari teman-teman tuh semuanya. Udah aku kutekin. Jadi dari temen itu ke teman-temannya lagi cerita. Slow. Padahal belum buka tuh nail art, cuma eyelash aja dulu. Jadi habis itu karena dari teman-teman itu cerita-cerita kalau ini nih bagus katanya nail artnya gitu kan. Udah nih, orang datang ke studio malah mau nail art, bukan eyelash. Iya. Lah aku bilang aku enggak buka nail art. Aku enggak buka loh, katanya si Anu kemarin katanya nail art di
tempat kamu. Oh ya udah, aku bilang. Jadi sekalian aja. Itu pun masih terbatas, maksudnya tuh kayak warna-warnanya tuh masih yang warna-warna favorit aku aja. Bener-bener. Jadi karena memang suka dipakai tiap hari ya. Benar. Tapi aku pakai tuh maksudnya bisa bertahan sampai sebulan gitu loh. Jadi mungkin orang awet gitu, awet banget kayak gitu. Nah terus rapi gitu kan. Ya udah, habis itu karena orang datang ke studio pengen nail art, ya aku nail art. Itu pun masih 50 ribuan dulu. 50 ribuan yang full motif-motif kayak gini nih. Masih 50 ribuan. Cuma kan nggak sebagus ini sih motif-motifnya dulu. Namanya kayak baru-baru bisa. Iya, benar-benar. Jadi ya awalnya tuh istilahnya aku buka otodidak dulu ya, karena banyak orang tahu. Udah kok banyak yang tertarik nih di nail art. Jadi aku tekunin, aku kursus, aku lengkapin warna-warnanya. Udah, jadinya malah makin dikenal nail artnya daripada. Iya benar ya, padahal awal usahanya itu eyelash. Benar. Nah ini yang sering orang-orang juga agak bingung gitu ya. Ini buat yang awam-awam pikirin kan kalau eyelash sama lash lift itu sama. Sama. Beda. Boleh. Boleh dong dikasih tahu nih apa sih perbedaannya. Jadi kalau eyelash itu biasanya diperuntukkan untuk yang bulu matanya tipis, seperti aku mungkin, nggak lentik. Nah itu bisa pakai kayak aku kan. Nih saat ini aku lagi pakai eyelash nih. Itu sesuai request ya. Biasanya tingkat ada yang minta ketebalannya gitu ya. Sesuai request sama kepanjangan bulu matanya sesuai request juga. Ini aku pakai yang 10 yang natural aja. Beda ya sama mata kita. Tapi kamu masih ada loh Jana. Aku maksudnya Oh langsung aja habis ini datang lagi ya ke Mikaela. Iya langsung jus ya. Ini soalnya tuh tipis sekali. Yang sedang Mbak pakai itu eyelash Mbak ya. Jadi ini kalau aku kan belum matanya tipis, sama nggak lentik. Jadi aku pakai eyelash. Nah kalau misalnya lash lift itu untuk bulu mata yang tebal, terus ya pokoknya tebal panjang. Itu bagus tuh. Jadi kalau lash lift itu kayaknya fokus ke pembentukan. Iya ya. Benar. Apa sih kata orang tuh bahasanya keriting bulu mata. Itu. Jadi dilem lagi. Jadi tinggal dipakai maskara, nggak usah dijepit-jepit lagi, udah cantik. Iya benar kan kalau kita nih pakai maskara dulu baru kelihatan nih alisnya, bulu matanya gitu bener. Kan. Ini biasanya sepaket juga ya kalau misalkan lash lift, eyelash sama nail art tuh kayaknya memang berada dalam satu service yang sama. Iya benar. Itu memang kayaknya nggak bisa dilepasin. Nggak bisa dilepasin. Jadi mau tidak mau juga mungkin ketika sudah belajar eyelash tiba-tiba minatnya orang-orang juga pengen ke nail art, barulah nail art. Iya benar. Tapi ini Max nanti mau buka ini juga. Apa tuh tambahan treatment untuk sulam alis? Lanjut lagi surga wanita. Coba tolong dilihat alisnya masih ada aman. Ini katanya kalau misalkan zaman baheula kalau misalkan yang enggak ada alisnya bisa lihat tuyul. Tiba-tiba ada tuyul di hadapan mata ya. Ini seru banget ih dari hobi, dari waktu kecil sudah ada bakat-bakat tiba-tiba sekarang memulai suatu usaha ini. Sudah berapa lama sih Mbak di Mikaela Nail Art? Pas zaman sebelum Covid deh. 2019 ya. Awal ya berarti. Iya. Lima tahunan ya Jan. Lebih 5 tahun lah kurang lebih. Selesai berhitung tiba-tiba. Kurang lebih 5 tahun ya. Sudah cukup lama menggeluti usaha dan dari awalnya coba-coba. Ya. Ketagihan. Jadi ketagihan dan akhirnya terciptalah. Sangat menjanjikan, benar. Ini kalau misalkan terus-terusan paling kita tadi sambil nail art gitu ya. Iya, sangat lucu. Kadang suka bingung loh, ini tuh dari nail artnya sendiri juga mungkin ada service yang beda-beda ya, atau misalkan pelayanan yang beda-beda. Itu apa aja sih namanya ini? Ini biasanya nih yang jarang-jarang nyawam ya, apa tuh cuma mani-pedi doang gitu, apakah memang dilakukan mani-pedi dulu? Iya, itu yang paling penting itu. Harus di manicure dulu, dibersihin dulu kukunya, dibentukin. Kuku-kukunya yang biasanya yang kecil-kecil tuh biasanya di extension kalau yang pendek-pendek. Ditambahin kayak gini juga, cuma dia kayak di apa ya, bahannya sih beda kalau extension. Kalau ini kan fake nail tinggal tempel tinggal aja. Ditempel aja. Kalau yang itu lebih ribet sih. Itu yang diukir di kuku kita itu ya? Iya benar. Jadi di extension dulu ditambahin kuku gitu, baru diukir di tangannya. Gitu. Mau nggak sih kalau kayak gitu? Spill harga ini. Spill harga ya kalau untuk extension tuh startnya untuk misalnya nih polosan nih warnanya itu biasanya dari start 200. Dari 200 ya. Karena dia hitung per jari.
kadang kan ada orang yang kukunya udah panjang tapi patah satu atau dua dua kuku. Oh jadi memang oke. Okay. Jadi bisa okay, dihitung bisa. Kayak dua kuku aja yang di extension biar sama rata panjang semua. Bisa dong, gitu apa ya? Yang gak bisa? Saya pikir harus 10-10 jarinya, ternyata misal yang lainnya sudah ada, yang dua hilang sebagian aja. Jadi tolong ya para wanita ya, kalau misalkan ada yang bilang katanya cintailah aku apa adanya, fake. Bullshit. Itu bohong, jangan sampai ya. Bener. Saya pengen di ujung rambut sampai ujung kaki, yang namanya perempuan butuh modal. Bener. Dong. Tadi berapa? 200 ribu ya? 200 ribu. Aduh, luar biasa 200 ribu, Bo. Beras loh, itu berapa kilo nih? Cuma nembok di tangan ya Mbak ya. Tapi itulah keistimewaan dari yang namanya wanita ya. Iya, perempuannya dari atas sampai bawah itu, that's why wanita itu sangat mahal gitu. Bukan begitu sempurna. Jana? Harus seperti itu sih ya, harusnya ya. Ini perawatannya luar biasa, jadi kalau misalkan dari yang namanya harga ini relatif ya Mbak? Mbak Kiki ya, relatif ya. Karena memang dari ketingkatan kesulitannya. Kesulitan benar. Bahannya makin sulit ngerjainnya, kayak misalnya desainnya tuh makin sulit ya makin lama duduknya. Ngerjain tegel gitu ya. Makin tegel, makin mahal bayarannya. Ya, betul-betul. Jadi tergantunglah pilihan Anda. Iya. Mau yang mana silahkan. Menyesuaikan budget aja ya. Tapi kalau misalkan yang paling murah gitu maksudnya itu. Paling murah? Itu dari biasanya berapa? Startnya dari 80 ribu. 80 ribu itu berarti yang polosan warna. Polosan. Iya benar. Oh. Kayak misalnya pengen kukunya tuh kelihatan sehat aja. Kayak glowing, sehat aja gitu. Itu 80 ribuan. Itu 80 ribu. Aku tuh suka yang apa, French ya namanya ya? Iya, French nail. Itu French nail kalau ya. Di aku 150. 150, itu kayak? Itu simple ya, itu simple. Iya. Sebenarnya tanya aja sama semua nailist, biasanya kalau French nail itu dilihat simple tapi sebenarnya itu sangat sulit. Karena dia kan bikin garis ya, garisnya tuh harus simetris. Iya, gitu. Benar-benar. Gak bisa orang tremor bikin itu. Berarti rate harganya ini dari 80 ribu. Iya, 80 ribu. Ih, pengen nyepil-nyepil juga karena katanya si Mikaela Nail Art ini juga ada home service. Iya benar. Jangan home dijawab. Nanti kita akan obrolan kita semakin panjang. Okay. Dan juga mungkin nanti kita akan tanyain juga apa sih yang membedakan Mikaela Studio dengan yang lainnya. Nah, benar-benar. Jangan kemana-mana. Tetap di Brownie. Amalan bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, kembali lagi masih bersama dengan kita dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Dimana edisi hari ini surganya wanita sekali yang kita bahas ya. Ini lancar banget nih ngomong. Excited ya? Iya, barengan lagi. Iya. Kita masih ngomongin tentang Mikaela Studio. Mikaela Studio. Ya. Oke, okay, tadi kita udah ngomongin nail art, kita udah ngomongin eyelash, lash lip ya. Dan nanti katanya bakalan ada produk sulam baru. Sulam alis. Sulam alis. Yeah. Coming soon. Belum ya, masih prepare ya. Iya, masih prepare. Oke, okay, tadi kita ngomongin tentang home service. Nah, iya. Makanya ini yang membedakan Mikaela Studio dengan yang lainnya. Benar, iya. Kalau aku ada home service-nya. Tapi kalau untuk home service tuh nggak bisa yang dadakan. Jadi aku janjian dulu. Ya? Janjian dulu. Jadi kayak aku ngumpulin orang dulu. Oh, jadi langsung sekalian. Jadi sekalian seharian itu di luar aja. Gitu. Iyalah capek. Kayak rugi lah cuma satu orang kesini. Kan. Bener. Jadi kalau misalkan janjian, rutenya segini sini langsung diiniin. Ya tapi lebih lama lah ya, mendingan langsung datang ke studionya. Iya kan? Sih. Gimana sih studionya? Boleh dong dikasih tahu? Studionya alamatnya di Komplek Anugrah Regency 2, Blok G26. Blok G26, Anugrah Blok G26. Iya. Jangan sampai salah ketuk pintu. Nanti masuk studio foto. Ada IG-nya juga. Ada IG-nya di sini ya. @mikaela_beauty_studio ya. Atau di WA-nya boleh juga Mbak ya. Di 0853-3227-3781.
bagi yang mau booking. Karena tadi sistemnya booking sistemnya ya? Sistem booking. Bookingnya. Ini mau. Jadi nggak ada antri-antri. Oh, jadi datang sesuai dengan antrian dan jamnya. Iya. Ya? Paling kalaupun nunggu ya setengah jam lah. Oke. Okay. Worth it lah ya, karena kalau misalkan nunggu lama-lama juga kan bete, berbut ambil. Ah benar, tapi biasanya ya. Kalau misalnya ada keterlambatan kan kadang ada yang kliennya datangnya lambat, iya, kadang betul. Kan, jadi biasanya kalau misalnya agak lambat tuh selesainya jamnya udah mau klien selanjutnya nih, aku kabarin dulu biasanya. Oh, jadi kan orang bisa misalnya mau makan dulu atau apa, prepare juga teruntuk para pelanggannya. Yang pengen aku tanyain nih dari maintenance ini kayaknya repot banget ya kalau kita pakai kalau yang gitu ya. Yang hobinya suka cuci piring atau mungkin cuci baju, jangan ya dek ya. Jangan ya. Nah, apakah ada larangan khusus, larangan pantangan ya? Biar lebih awet gitu. Kalau untuk nail extension biasanya kalau untuk buat nyuci sih aman-aman aja. Oh, masih aman dipakai nyuci? Masih aman. Itu nail asal, extension ya? Okay. Asal jangan yang ranggas juga ya. Maksudnya jangan gerasak-gerusuk. Oh, nyucinya nyuci pakai mesin. Iya, nyuci cantik. Ya, nyuci slay. Iya, slay. Iya, gitu. Itu masih oke ya. Oke, Terus jangan suka buka-buka benda keras pakai kuku langsung. Maksudnya kayak misalnya buka botol gitu langsung pakai gigi mbak bisa. Oh, rada yang lepas lagi. Disarankan sih kalau ada orang di samping minta tolong aja. Iya, benar. Biasanya minta tolong, aduh kukuku habis diketekin ini tolong. Aduh, sambil pamer okay. Dikit lah ya. Slay. Iya, ya. Slay. Membuka yang keras-keras no. Jangan. Apalagi ini. Habis itu apalagi ya? Makan suka. Mungkin ini kan makan. Oh, kalau makan aman sih. Oh, ada sendok sih ya. Iya, Makan masih oke okay, ya. Makan ya, sorry okay. Lah sampai comot-comot kalau sana lagi makan. Makan cantik aja. Iya, makan cantik. Oke, okay. Cuma itu doang. Itu aja sih. Pantangannya. Sama juga. Biasanya ada sih orang yang suka geratilan tuh tangannya gini-gini. Jangan gak ya. Bisa diam. Enggak bisa diam. Semahal-mahalnya kutek ya tetap rusak kalau digituin. Nah, itu kan ini yang fake nail atau nail art. Kalau yang bulu mata tadi apa pantangannya? Kalau bulu mata untuk eyelash extension tuh biasanya jangan suka ngucek mata. Jadi kalau misalnya cuci muka itu kalau aku sih ya biasanya aku di bagian mata tuh enggak tap-tap aja gitu iya, ya. Iya, tap-tap manja gitu. Aduh. Harus ada perawatan khusus. Misalkan aku yang pakai eyelash terus udah gitu aku pakai nail art itu kayaknya 2 minggu jadi Syahrini. Kebanyakan seperti itu mungkin, Mbak ya. Benar. Aduh, bukain dong. Ini buka iya, benar. Ya. Benar. Jadi siapkan mentalnya para suami kalau tiba-tiba yang minta gitu ya. Harus paham-paham lah, Mbak ya. Iya. Jadi boleh kucuk-kucuk mata. Kalau cuci boleh. Muka, cuci muka? Cuci muka? Ya harus di apa sih namanya? Jangan di itu bagian boleh matanya. Lah ya, iya, pokoknya. Jangan biasa gerusuk harus tetap. Slay. Ya. Anda sudah siap. Halo, bismillah belum tahu nanti ya, nggak tahu. Soalnya saya rada barbar juga nih langsung gini. Jangan barbar. Kadang suka istilahnya kita nggak ngeh ya kalau cuma kasih. Benar. Lepas. Biasanya bangun tidur sih yang suka. Oh iya. Kadang kan habis bangun tidur tuh kan suka tidak sadar. Nggak sadar. Itu ya yang agak-agak banyak. Sama. Ini apa sih namanya? Nganu ngusap muka tuh nggak boleh pakai handuk. Jadi harus pakai tisu. Oh, tuh Mbak, harus prepare nih, Mbak. Saya yang biasa mandi langsung gerasa-gerasa kayaknya belum bisa. Belum bisa untuk bergabung di kecantikan ini. Sekarang aku tahu kenapa disebut bulu mata anti badai. Karena emang enggak boleh ada badai yang masuk. Iya, benar. Enggak boleh. Benar. Gitu ya. Aduh, sekali. Mantap sekali. Itulah keunikan ya jadi seorang wanita ya. Tapi kayaknya belum menjadi wanita seutuhnya karena aku belum nyobain gitu ya. Nanti kita nyobain berkunjung ya, kita ya, nanti. Harus coba. Karena kalau kata orang sih sakit nih katanya. Sakit enggak sih sebenarnya kalau misalkan untuk eyelash? Kalau eyelash tuh tergantung yang masangin ya. Kadang ada memang yang berasa sakit. Sakit tuh maksudnya pedih lah ya gitu ya. Maksudnya pedih. Enggak ada yang sakit. Sakit kayak berasa nyucuk gitu loh. Oh, salah ini kan mungkin salah apa salah sih bahasa tekniknya kan? Iya, salah teknik, sih. Kadang ada yang nanamnya apa sih namanya? Masang bulu matanya tuh pas di kelopak mata itu ya biasanya bikin sakit. Padahal yang benar seperti yang benar itu sebenarnya di bulu matanya. Masangnya satu-satu gitu di bulu mata asli. Apa
terasa gitu. Mahal ya karena memang pekerjaan. Iya, aduh. Sampai juling ngerjain lu. Satu-satu. Itu biasanya berapa lama sih kalau misalkan untuk Oh, untuk anunya ya, pengerjaannya. Kalau yang natural itu biasanya 1 jam. Mm-hmm. Tidak boleh membuka mata berarti. Gak boleh, harus udah tidur aja gitu. Bobo aja. Bobo cantik aja pas dikerjain. Gak boleh buka mata. Habis itu kalau misalnya buka mata itu pas lagi dalam masa pengerjaan tuh sakit karena lemnya kan belum kering. Jadi perih. Nah, mungkin itu juga tadi yang bikin sakit masih belum paham. Iya. Kalau untuk last lift itu berapa lama? Ketahanannya ya. Kalau ketahanannya tuh last lift bisa 1 bulan sampai 3 bulan. Lebih awet eyelash atau berarti ya kalau kayak gitu ya apa? Enggak, lebih awet last lift dong. Lebih awet last lift. Karena memang dia di bulu mata asli. Karena kan dia dibentuk aja. Dilentikin aja. Kalau misalkan dari pengamatan dari Mbak Kiki sendiri sebagai apa kita bilangnya? Duta kecantikan mungkin ya? Entusias kayak ya mungkin. Bisa ya dibilangin ya. Ini kayaknya mendingan eyelash apa lash lift sih sebenarnya disarankan untuk cewek-cewek yang mungkin banyak aktivitas atau kayak gimana? Kalau untuk yang bulu matanya tebel sih mending lash lift kalau aku saranin. Gitu ya maksudnya. Kalau misalnya bulu matanya yang kayak aku nggak ada, ya mending eyelash. Tetap ke bulu mata karena kalau bulu matanya nggak ada kan di lash lift nggak kelihatan apa yang mau dilash apa nggak ada yang kelihatan arwah bulu matanya. Oke, jadi memang kembali lagi bukan sesuai dengan kebutuhan tapi memang struktur dari mata bulu mata benar. Mulai aja deh sekarang kira-kira aku nih bagus cocoknya apa apa. Nanti kalau bulu mata itu kadang kan ada orang yang takut eyelash tuh aku nggak mau nanti ketebalan kayak kayak bencong. Ada yang begitu. Ya, itu sebenarnya bisa disesuaikan. Okay. Aku pengen natural juga. Aja. Itu kan ada harganya masing-masing. Kalau misalnya aku minta yang tebel, harganya beda lagi. Jadi tergantung dengan harganya. Sesuai request lah. Sesuai dompet juga dong. Sesuai dompet juga. Dan Mbak kembali mungkin ke yang ini yang nail artnya. Untuk sekarang lagi tren-trennya motif apa nih Mbak? Kalau untuk motif tuh biasanya yang Japanese nails kayak gitu, yang warna-warna soft kayak gini. Ini kayak gini nih soft kan, warna-warnanya. Nggak gonjreng. Ya nggak gonjreng. Pastel, sekarang. Pastel ya? Apa kalau ini? Pastel bukan dia bukan. Apa sih namanya kalau bahasanya di dunia nailis nih? Warna sheer kayak warna-warna jelly. Yang lagi rame ini. Kayak dia lebih fresh, bukan warna gonjreng. Kalau gonjreng kan kayak merah gitu. Iya, itu dulu sih yang kayak gitu. Berarti ini lagi ngetrennya? Iya. Japanese style. Japanese nail. Japanese style. Rada belibet nih. Oke, oke. Motif tersulit mungkin Mbak, adakah sesuai requestan yang membuat Mbak Kiki sendiri pusing? Pasti ada. Pasti ada, biasanya kalau yang mintanya kayak digambar di kuku kayak karakter misalnya Mickey Mouse atau apa, apalagi kalau orangnya nggak bisa diam. Aduh, jadinya nggak Mickey Mouse, jadi mouse aja. Aduh, ampun itu ngerjainnya. Itu memang mau nangis rasanya. Memang harus digambar by request seperti itu di dalam kuku. Iya. Tapi menyesuaikan juga one sih. One by one. Iya, satu-satu. Jadi, tapi menyesuaikan juga kalau misalnya kukunya kecil aku nggak mau nerima, nggak sesuai kan misalnya sama ini bayar ngambil resiko. Mama Lemon mungkin yang lagi musim sekarang. Ada ya Mama Lemon ya. Iya lagi musim kan ya sekarang ya gitu luar biasa sekali. Tapi kalau misalnya yang long lasting yang dulu sampai dengan sekarang ini selalu ramai banget permintaannya. Apa tuh? Itu yang French nails itu style, ya. Yang natural garis putih di ujung kan di ujung kuku itu sih soalnya itu bisa dipakai kayak orang kantoran kan kadang nggak bisa pakai yang aneh-aneh ya yang gonjreng-gonjreng jadi biasanya French nails itu sih yang paling best seller sampai sekarang dari awal kita ngomongin target marketing target penjualan target kedepannya target konsumennya ya, target konsumennya dan selama ini ada berapa maksudnya yang paling banyak itu apakah ya anak kuliahan sih kalau aku pasarku tuh lebih ke pelajar ada juga habis itu anak kuliahan kalau sama ibu-ibu juga sih ibu rumah tangga iya ibu rumah tangga di dunia, nah ya, benar ibu rumah tangga tuh kalau yang punya baby biasanya ya itu home care oh, oh.
service. Harus slay. Iya. Ini pengen ngobrol lagi, pengen banyak banget tapi... Banyak sekali, tapi apalah daya. Apalah daya, ini kayaknya durasinya semakin... Aduh, masih banyak padahal ya. Coba nanti kita bikin lagi part 2-nya sambil kita praktek di sini, sambil kita nyemil-nyemil gitu ya. Nyemil apa? Nyemil teh boleh? Boleh, boleh. Jangan nyemil kuku. Oh, jangan. Dong. Bahaya gitu. Mbak, boleh dong apa sih promosikan dari Mikaela Studio-nya seperti apa sama teman-teman yang ada di rumah? Ayo dong ke Mikaela Studio gitu. Ada apa aja fasilitasnya, apa aja boleh di spill. Oke, bagi yang pengen perawatan untuk bulu mata atau kukunya bisa langsung datang ke Mikaela Studio aja. Nanti disertakan itu alamatnya sama Instagramnya. Habis itu ya udah. Jadi bisa di-stalking di situ. Selanjutnya kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Iya, di belakang layar dia lebih banyak lagi, Mbak ya. Oke, untuk harga tadi sudah kita spill juga di sebelum-sebelumnya. Bagi yang misalnya enggak bisa kan datang ke studio bisa aja. Ada sih pada promo enggak sih, Mbak? Maksudnya? Oh iya. Iya, Kak. Jelas, ada biasanya. Ada ya, promonya. Heeh. Dipantengin lagi di Instagram berarti ya. Di Instagram sih biasanya update-nya. Lagi nih 10-10 siapa tahu ya ada promo 10-10. Nah, kebetulan nih sampai tanggal 10 nih lagi promo. Oh, nih. Apa tuh ada promo apa nih, Mbak? Promo paket hemat gitu, nail art. Tangan sama kaki polosan aja 150. Nah, kapan lagi, Mbak? Ya? Harga normalnya lebih. Harga nih. Normalnya 200.000 tuh kalau tangan sama kaki, kalau polosan. Lumayan diskonnya sampai 20% lah ya, kayak gitu ya. Luar biasa. Thank you banget. Ini seru banget ya. Kita ngobrol sama Mikaela Studio, banyak yang kita tahu seputar cantikan wanita dari ujung alis mata sampai ke kuku-kuku ya. Sampai ke kuku-kuku gitu ya. Luar biasa sekali. Thank you banget. Ini menjadi satu model sama juga mungkin kita kepedian dan cewek-cewek ya, Mbak ya. Iya, benar. Karena aku kayaknya Lebih anggunly. Bangun tidur aja udah cantik. Asik. Ya, benar. Tolong ajarin saya minum. Jadi manja pokoknya ya. Sukses untuk Mikaela Studio-nya. Ya, makasih banyak. Semoga makin banyak pelanggannya setelah hadir di Doris juga. Yang enggak tahu atau misalkan mager pengen keluar bisa langsung calling Mikaela Studio, benar. Ya. Jangan sendirian, disarankan ya Mbak ya, ajakin tetangga, biar rame semuanya. Jadi langsung kunjungan, langsung semuanya. Iya, boleh. Iya, bisa dong. Bisa diatur. Bisa diatur. Oke. Okay. Thank you banget Mbak Kiki. Iya, sama-sama. Lagi. Makasih banyak juga. Yes. Kita tunggu pastinya juga yang lainnya mungkin karena Mbak adalah orang pertama ya Mbak ya untuk di Brownie sendiri yang datang membawa kuku-kuku cantik ini. Mungkin nanti juga menginspirasi teruntuk rekan-rekan yang lainnya mungkin yang masih awam-awam juga Mbak yang ingin juga mungkin meniru Mbak untuk sama-sama berkecimpung di bidang kecantikan. Aku kebetulan juga buka kursusnya. Wow. Kursusnya iya, pokoknya nanti. Ya. Yang ingin kepo-kepo boleh dihubungi nanti ya, sudah ada kontak-kontaknya juga. Ya. Yang ingin kursus bisa, yang ingin cantik-cantik bisa juga. Terima kasih teruntuk Mbak Kiki dari Mikaela Studio. Iya. Dan sampai jumpa di acara Brownies, episode yang lainnya. Nanti masih banyak lagi bintang tamu menarik yang akan kami hadirkan setiap minggunya pastinya dengan narasumber yang oke. Sampai jumpa minggu depan di Brownies Obrolan Bisnis UMKM Mengudara, UMKM Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brownies UMKM Mengudara, UMKM Berdaya.